It's made our solidarity of all the outfield of hammocks and net, meant to simulate their natural habitat. Ever since it's implemented this area, they realized that the focus of wrong sense have gotten glossier due to men. Well, with that, we come to the end of our orangutan feeding session on behalf of Singapore Zoo, and especially this beautiful great apes and the keepers. We thank you for joining us and hope you have a great day here. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, it's Amina, Amina, Sangarewa, cause this is Africa. Face of your name.
losing faith in everything I know. What do I know? You told me I should fight, not be self-destructive, thinking I should go. What do I know? Orangutan sendiri kita sekarang, apalagi orangutan Sumatera itu sudah critical endangered species, jadi hewan satwa liar yang kritis ya, yang hampir punah. Di Sumatera sendiri lebih kurang itu sekitar 6.000. Itu 6.000 itu hasil survei kita 2009. Jadi untuk sekarang kita belum tahu lagi. Ya kita mengharapkan ke depan orangutan tidak punah, karena orangutan itu sendiri seumur hidup mereka hanya hidup, hanya punya anak tiga anak dalam satu siklus hidupnya. Jadi dia akan punya adik lagi setelah 6 atau 8 tahun. Jadi kalau anak pertama sudah berumur 6 sampai 8 tahun, dia baru punya adik lagi. Jadi rata-rata mereka akan punya anak 3. Jadi kita prihatin dengan kondisi sekarang, banyak orang yang melihara orang hutan. Padahal di dunia ini hanya ada 4 monyet besar, kera besar, yaitu 3 ada di Afrika. Chimpanse, bonobo, gorila, dan orang hutan. Satu-satunya kera besar yang ada di luar Afrika itulah orang hutan. Seharusnya masyarakat Indonesia berbangga punya orang hutan yang 3 monyet besar itu ada di Afrika, dan satu-satunya yang orang hutan Sumatera itu ada di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi seharusnya kita peduli dengan kondisi orang hutan sekarang yang makin lama makin kritis. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Untuk masyarakat, jangan membeli satwa liar, jangan menangkap satwa liar. Biarlah satwa-satwa itu hidup di alam, karena di alam itu lebih indah daripada di kandang. Jadi kita mencontohkan bagaimana kalau kita hidup di penjara. Begitu juga dengan hewan-hewan yang ada di dalam kandang. Jadi memang dikasih makan, tapi kebebasan dia tidak ada. Mata itu juga butuh hidup. Mereka juga butuh seperti manusia, tidak perlu ditangkap. Dan banyak masyarakat memelihara satwa seperti kukang, gibbon, siamang di dalam kandang yang lebih kecil. Untuk pergerakan mereka aja tidak bisa. Bagaimana seandainya jika kita sendiri aja dimasukkan ke dalam kotak yang kecil dan kita tidak bisa berbebas? Jadi kita ingin mengetuk hati masyarakat, jangan menangkap satwa liar, jangan memperjual dan jangan membeli. Bos, mantan bos. Kalian juga butuh hidup, bos.
bos. Mas juga punya teriakan bos. Jadi sabar bos. Bagaimana sikap perhatian kami kepada kebun binatang yang sekarang terlantar di Medan Zoo? Banyak binatang yang tidak pernah diperiksa dan melainkan dibiarkan begitu saja. Salah satu contoh besar adalah orang hutan. Dibiarkan di dalam kerangkeng, tidak pernah dipedulikan oleh pemilik Medan Zoo. Sejak ditangkapnya Armen sebagai pengelola kebun binatang, siapa yang sekarang bertanggung jawab? Kami mendapat informasi sampai saat ini, dari 180 spesies, cuma satu dokter kesehatan. Bagaimana bapak-bapak bisa menilainya? Kami merasa sedih sebagai pemerhati satwa, Pak. Dari 180 spesies, satu spesies ada 5 hewan, Pak. Berapa? Kali berapa dia 180? Itulah spesiesnya, Pak. Tidak pernah sampai sekarang. Banyak ada rusa yang diikat sampai sekarang, Pak. Kalau memang apa yang mereka sampaikan ini ada indikasi ya? Seperti apa yang mereka sampaikan di Indonesia, ada indikasi kerugian kepada negara, itu ada, kita akan coba tidak lagi. Tapi itu ada mekanismenya, kita ada proses yang kita jalankan. Masyarakat ya, forum tingkat-tingkat itu.